Halo guys, bertemu saya di TikTok. Kali ini saya akan mengajak anda ke bagian chest atau dada dan bagian tricep variasi ke-7. Ada 3 gerakan latihan chest dan ada 1 gerakan latihan tricep. Jadi ikuti. Latihan dada dan tricep untuk variasi ke-7 kali ini saya akan menggunakan 3 latihan dada dan 1 latihan tricep. Untuk latihan dada, pertama decline dumbbell press. Latihan ini untuk melatih lower chest Anda. Kedua, decline press. Latihan fokuskan bagian dada Anda, khususnya bagian bawah. Decline push up untuk melatih middle chest dan upper chest Anda. Untuk latihan tricep, barbell line tricep extension. Latihan ini untuk melatih lateral head dan long head. Latihan dada pertama, decline dumbbell press. Dengan menggunakan dumbbell di kedua tangan Anda, buang nafas saat dumbbell di atas dan tarik nafas saat dumbbell di samping dada Anda. Lakukan 3 set dengan 8 hingga 12 repetisi per setnya. Kedua, decline bench fly. Dengan menggunakan bench decline dengan sudut kemiringan 45 derajat, gerakan membuka bagian dada dengan menggunakan dumbbell di kedua tangan Anda. Fokuskan gerakannya pada dada Anda. Buang nafas saat dumbbell di atas. Lakukan 8 hingga 12 repetisi 3 set. Latihan ketiga, decline push up. Seperti hanya push up normal, namun kali ini dengan posisi kaki lebih tinggi daripada badan kita. Buang nafas saat posisi tangan lurus atau benda beres. Lakukan 3 set dengan 15 repetisi resetnya atau semampunya. Latihan tricep, kabel lying tricep extension. Dengan menggunakan bench dan menggunakan kabel, atur sedemikian rupa hingga memungkinkan posisi kepala mendekati arah kabel. Buang nafas saat tangan lurus di atas. Lakukan 3 set dengan 8 hingga 12 repetisi per setnya. We'll be right back.
Terima kasih.